Assalamualaikum, selamat pagi. So, bersama saya CB Awan. Kita lihat crude oil sekarang ni dia dah kembali naik ke atas ni. So, bila kembali naik ke atas ni, dalam fikiran kita ni sekarang ni B kan. So, kita nak tahu ni A, sama ada ni A, B, ni C. Adakah mampu naik ke tinggi lagi, kita tak tahu lagi. Banyak probability yang berlaku. So ini sekarang turun, dia naik, dia turun dan dia naik balik ni, dan dia turun balik ni. Kalau turun lebih rendah daripada this one, lower 95.10 ni, 95.1 ni. Kalau turun lebih rendah this one, especially kalau dia break this low 93.03 lebih kurang ni. Kalau dia break ataupun closing below this one untuk daily, so kita pergi ke tengok, sorry, 92.93. Kalau dia tutup below 92.93, ada chances untuk berlaku further down so further down. Kalau harga ni masih berlegar kat sini, so structure yang kita tengok mungkin ni adalah ABC. So ni ABC, so ni ABC, so ni mungkin kalau turun setakat ni, I think maybe ABC. So I'm looking for A dan juga B and C ke atas ni. Jadi sorry, low time frame sikit. Okay. Okay, so I'm looking right now is kalau tengok sini, okay, kalau tengok sini maybe 1, maybe ni 2 ataupun 2 sini 3, ni 4, dan mungkin kita lihat adalah 5 eh. So maybe 5 kat sini, so maybe 1 ataupun E, 1 or E, either 1 eh. So boleh jadi ABC. Okay, so kenapa boleh jadi A. So yang turun ni adalah maybe B, so maybe turun C. Ataupun kita nak tengok adakah dia adalah satu, dua dan tiga, empat, lima lah. Kemudian, so ada one lah, this one. Okay, so I'm looking for this one. Correction, saya nak tengok correction ni berapa strong correction. Kalau tak break this low, kita tengok untuk akan naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita tengok dia tu pecah ni, this low, mungkin kita tengok subjek tu buka balik, ambil Fibonacci level dan kita ambil this one. Dan sekarang ni harga berlegar 38.2%. Kalau dia pecah lagi, maybe 98.97. If kalau dia buat low lower low maksudnya lebih rendah daripada harga low 109.89. So kalau pecah this one, kita akan take further down lagi untuk untuk 2 or B. Okay. So I'm looking for this one satu kaki, dua kaki, tiga kaki. So maybe dah complete this one. So kita nak tengok untuk harga, maybe this one adalah mungkin A, B dekat C. Dan lepas tu kita barulah kita tengok nanti apa cerita sebenarnya secara overall ni. Adakah dia masih lagi dalam correction, adakah dia masih lagi dalam B. Sesama kita nantikan untuk follow this movement ni. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Untuk crude oil, jumpa lagi di lain video, insyaAllah. Assalamualaikum.